Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Harley Boy. Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan melanjutkan game A Plague Tale Innocence. Jadi kali ini kita melanjutkan story Amnesia dan Roderick dan Lucas dan Melly sama Hugo ya. Jadi kita di sini berada di stage 11 teman-teman. X1 ya, jadi 11. Jadi di sini clue-nya itu adalah Alif, dan di episode sebelumnya atau video sebelumnya itu kita sudah mendapatkan buku untuk menyembuhkan penyakitnya si Hugo, tapi bukan bukunya yang nyembuhin ya. Itu bukunya itu berisi tentang resep-resep obat atau ramuan yang akan dibuat Lucas untuk menyembuhkan si Hugo, obat itu nantinya teman-teman. Jadi langsung aja kita melanjutkan game Plague Tale Innocence. Ini dia. Oke, jadi kita resum aja. Oke teman-teman, jadi di sini kemarin kita sudah 3 bulan kemudian teman-teman ya, dan 3 bulan kemudian itu kita sudah berada di kastil lagi. Jadi di sini kita misinya itu apa sih? Ask Roderick to open the door. Oke, dengarkan Roderick untuk melanjutkan. Ini apa? It's not an Inquisition guard, but at least I'll be able to continue training. Iya, tapi sebelum itu kita cari sebuah item terlebih dahulu. Ini ada cord. Butuh ini. Butuh lagi mungkin. Oke. Nggak bisa. Tapi ini kemana lagi? Ada leather di sini. Ada apa lagi itemnya? Ini. Oh, it's locked. Tapi kita misinya bukan ke situ. Kita harus dengarkan si Roderick terlebih dahulu, saudara-saudara. Let's go take a look. Okay. This at least I know how to do. Didobrak teman-teman. There you go. Well, that was efficient and almost painless. Explore the corridor. Let's go. Yes, I know. Whoa. Can you feel that? The item. No. What? When you enter a place that has been abandoned for a very long time, there's something in the air. Yes, ini nggak bisa naik kita? Oh, nggak bisa. Oh, the stones. It's like interrupting a conversation. This is the first time I felt it here. Ya teman-teman, jadi kita di sini explore doang di sini kayaknya. Tapi sebelum explore kita butuh banyak banget kayaknya nih item nih. Ini butuh banyak banget item sepertinya. Kan lumayan ada sulfur kan. Naik. Yep. Nggak ada item lagi? Oke, nggak ada. Yep. Kita nggak bisa lari. Oh, nggak bisa lari. Kita jalan aja di sini bisa teman-teman. Kemana that lagi? Looks dangerous. Let's avoid it for now. Another door. Shall we continue? Of course. Let's see where this leads us. Kita nyuruh Roderick cuma untuk membuka pintu atau sebagai bodyguard gitu kan. Jadi Roderick ini sangat-sangat amat berguna bagi kita teman-teman. I forgot. I found something while I was doing some clearing earlier. Come take a look. Another story about stones? Actually, you're not far off. What? Follow, ikutin Roderick, tapi sebelum itu kita nggak ada item yang kita bisa enchant teman-teman. Di sini kita nggak bisa kemana-mana sepertinya. Ini kok ada kabel. Ini kita ke sini lagi. Yuk. Kesana nggak bisa, di sini dong. Sebentar kita mau kesini dulu. Lihat ada apa sih di sini. Jadi kita cek dulu kan, penasaran kita ada apa aja. Oh, ada alkohol. Untung aja gue kesini. Sabar. I'm coming. Sabar. Kita mencari sebuah item dulu, Roderick. Nah, di sini ada sulfur. Ada sulfur. Yuk. Sulfur udah enggak lagi. Ada sulfur di sini, di sana ada apa? Di sini ada apa? Oh. Lihat.
Kalian ingat gak yang di episode malam-malam yang kita suruh ngebersihin tikus? Itu ini lubangnya, teman-teman. Ini lubangnya tikusnya, jadi memenuhin ini nih, jalan ini dan jalan ini. Jadi setelah kita ngusir tikusnya, dipojokin ke dalam ini. Kan padahal batasnya kalau nggak salah nggak ada, ternyata sedalam ini. Berarti tikusnya banyak banget, wah. Kita nggak nyangka tikusnya sebanyak itu kan. Padahal pas kita lihat waktu itu nggak dalam-dalam banget loh. Ternyata dalam kayak gini, berarti tikusnya tuh banyak banget sebelumnya ya. Tikusnya sekarang menghilang entah kemana, teman-teman. Jadi kita kesini lagi, naik lagi untuk menuju ke Roderick. Sabar, I'm coming. Kita turunnya lewat mana? Oh, lewat sana. Kan kita untung aja udah aman damai di sini. Ini bisa dinyalain nggak? Tapi ntar aja deh, belum disuruh kok. Wait here. I'm not moving. Hah? Right, come now. Let's go. Ini gua ngikutin Roderick. It's strangely familiar. Ini apa? It includes the symbols of the pillars. This castle has things to tell us, huh? To tell us. And what is it telling us then? Even I don't understand everything. I just think we'll be fine here. Amicia! Come quickly! It's Hugo! Hah? No. I'm coming! Aduh. Need me? I'll call you. Come on! Wah. Waduh. Tapi sebelum kesana kita cari item dulu kan. Kita sepertinya banyak item saudara-saudara, tapi di sini musiknya udah nggak enak. Yuk langsung aja deh. Musiknya horor. Langsung aja naik deh. Musiknya nggak enak, jadi kita langsung naik aja. I'm here, Lucas. Aduh. I should go and see Hugo. Aduh, apa yang terjadi dengan Hugo? Aduh, apa yang terjadi dengan Hugo? It's getting worse and worse. The macula is progressing too fast. I realize that, Amicia. I'm doing my best. I mean, I'm trying to do what the book says, but it's going to take too long. I need a proper laboratory. Like Laurentius had? No. One with better equipment. Well, perhaps my mother, at my home. My home? She must have had some equipment there. You're right. It's worth a try. Yes. Terus? Berhasil kah obatnya? Apa enggak? Amicia. Tapi di sini masih kesakitan si Hugo-nya, saudara-saudara. Apa yang terjadi di sini? Si Lucas-nya kemana? Hugo-nya, aduh masih sakit. Kasihan Hugo ya. Dia kayak, penyakitnya itu gimana gitu. Melly! You found him. Wow. Dead and alive. But yes. Amicia, we came because, well. Yes. Arthur, you tell her. After our little adventure with Arthur, dia kembali dengan si Melly ternyata. One day I saw the guards accompany a prisoner who looked the worse for wear. Those bastards wanted her to tell them where her son was, so they threatened her. And I heard her name. Jadi apa yang katakan, apa yang akan kita lakukan nanti, saudara-saudara? You managed to get Arthur out. It wasn't simple, believe me. So you could forget it. I was nothing. But she's too important to the Grand Inquisitor. Yes. He questions her a lot. They torture her. Hugo mustn't know anything of this. Even that she's alive. It might help him. And what will we say when he wants to see her? Tell him nothing, all right? Oh no! Hugo! Yeah, Hugo-nya kemana? Kenapa? The next threshold. It's coming. We have to go at once. To my home. Now. Hugo, we'll stay here with him. It will be all right, my little brother. I swear, this time we will heal you. All right. I'll get the sanguinis itinera and some potions, and then we'll leave.
nggak selamat juga si Hugo. Jadi si Lucas ini udah membuat ramuan apa yang sesuai petunjuk di bukunya, ternyata ya nggak berhasil teman-teman. Kasihan juga Hugo ya. Oke, jadi kita sudah menamatkan stage 11. Jadi dikit banget ya, sedikit sekali kan. Jadi kita langsung lanjut ke stage 12 teman-teman. 10, 11, ya 12. Altered Remains teman-teman, saudara-saudara. Jadi apakah yang terjadi selanjutnya? Apa yang terjadi? Wow, jadi si Lucas membawa bukunya kemana? We're here. Lucas membawa bukunya. Amicia, you going to be alright? Yes, it's just strange to be back. Let's go. Ini adalah tempat not so soon. Rumahnya Amicia yang di episode 1. Find by me. Oh, jadi ini gue bau-baunya gak enak banget. Jadi si Amicia ini kembali lagi ke rumahnya setelah dia lari. Kesini bisa gak? Gak bisa teman-teman. Sana nanti maju yuk. Terus yang terjadi ternyata si Lucas sama Amicia ini berdua. We can't cross there. That bridge was at least a century old. Kita nggak bisa lewat sini. Everything looks completely destroyed. Kita lewat sini. If that's true, how come you're so calm? Look, the standard of the Inquisition. Are they still there? Let's be careful. Di sini nggak ada penjaga kali ya? Kayak prajurit gitu nggak ada kan ya? Mungkin kita membutuhkan sebuah ini. A tree trunk. They must have gone that way. Ini udah penuh. Ini nggak bisa kita ambil, udah penuh. Kemana lagi? Kemana? Kesini ya? Don't fall? Jangan ke bawah. Oh, jangan jatuh maksudnya kayaknya. Wah, saya sudah mendengar bau-bau tikus sepertinya, my friend. What the hell is that? Apa? Look out, Lucas. Wow. What's the matter with them? Apa itu? I don't know, but I don't like it. Let's get out of here. Apa sih itu? They're not even paying attention to us. Apa sih? Dia kayak tikus, semacam tikus sih. Dia memuterin sesuatu itu, tapi nampaknya apa yang dia puter? A mating dance, perhaps. Some animals have very strange rituals. There's a difference between strange and terrifying, Lucas. But why? They're still animals. I'm starting to have doubts about that. Lucas, we'll deal with that later. Come on. There must be a reason. Oh, ada dua. Dia muterin apa ya? Ini tikusnya banyak loh. Banyak loh guys, ini tikusnya. Wah, gue gak ngerti lagi deh sama game ini deh. Bener-bener jijik and ngeri-ngeri gitu kan. Aduh, apaan tuh? Looks like they don't want us to pass. Oh, there are so many of them. When Hugo and I ran away, kita gak bisa lewat sana. Oke. Alurnya kita lewat sini, saudara-saudara. This must be one of the first places they came from. Kita nggak bisa lewat sana. Doesn't explain their behavior. Kita lewat sini. Yuk. Kita harus bergegas. Kemana nggak tahu gue. Kita harus bergegas, teman-teman. Ke bawah. Nggak mungkin. Itu ada tikus. Nggak mungkin kita ke bawah sana. Kita nggak mungkin ke sana. Kita ke sini pastinya. Nice. Ini ada apa? Ada batu dong. Ini kemana? I'll show them. Serius ke sini? Serius? Ngapain gue ini? Oh iya. Ini gue ngelihat sesuatu di sini. Mana? Oh ini dia. Nah, ini dia.
Nice! This is my home. Do you hear me? My home! Jadi sudah bersih ternyata saudara-saudara jalannya, jadi kita bisa lewat bawah sini teman-teman. Yuk. Tuh kan tikus-tikusnya udah nggak ada lagi, udah habis. Yuk langsung. Jadi perasaan Amicia ini gimana ya? Dia jadi kabur dari desanya itu dipenuhi dengan serangan para ksatria jahat, tapi pas dia balik lagi ternyata udah seperti ini saudara-saudara. Wow, ada tikus. Aduh lo, ini seharusnya sih bisa gua lewatin, tapi kesini ada apa? Kesini nggak ada item kah? Ini ada apa? Kita kalau masuk pasti mati, tapi di sana nggak ada apa-apaan. Ya udah langsung aja deh. Langsung aja. Yuk. Nice. Yuk kita ke. Ini kebakarnya lama gak dia? Oh lama kali ya. Coba kita. There, a door. Closed. There's a train on the other side. Ada pintu. Wait, lantern. We must have used it to get the troops through. Lantern. Good idea. I'll have a clear shot. You can go back down. Tell me when you're ready. Terus? Kita ke bawah gitu? I'm there. Here we go. You can move. Yuk. Keep it on me, alright? I think I'd make it here without you. Oh, ke sini. Oke, oke, oke. The system works really well. I'm ready. Terus? Don't forget me. Yuk, sini. Dah? Yuk. Oh, jadi kita bukain buat si Lukas nih. Nice. Yuk. Thank you. Yes, you're welcome. Kemana lagi? Kesana? Lucas, we're not alone. Oh. Yo, kita minggir. Nice. Kita kemana ini? Ke sini kan benar? Nah. Dah, yuk coba lewat yuk. Kita harus satu jalur, satu arah yuk. Someone help me. The rats. Hah? Someone? You, tell me, how many of you are there? Oh, it hurts. I don't want to die. Not like this. Like this? You executed my family. Mm-mm. You deserve a painful death. Please, have mercy. Don't you ever use that word. I'm not going to get anything useful out of him. Kita diincar sama dia dan dia minta pertolongan. Kita sempet aja, maaf ya. Maaf, saudara-saudara. He got what he deserved. Amicia. Hey, are you still there? Huh? Don't tell me. There's another one. Siapa itu? Siapa itu? Siapa itu tadi? Kita kesana dulu. Nice sekali. Nampaknya kita nggak bisa lewat saudara-saudara ke sana. Iya, kita nggak bisa lewat ke sana. Coba kita pakai ini dulu ke sana. Yuk. Nice, yuk. Sini. Nice. Bastards. Hah? What have you done? Justice for my family. Yes. You pay for this. I've already paid because of you, but I refuse to lose anyone else. You hear me? Kasihan, jadi Amicia ini benar-benar dibantai desanya sama ini
para tentara atau prajurit. Jadi di sini si prajuritnya meminta pertolongan, tapi sini si Lukasnya kalau sampai motor, maaf prajurit. It's safer this way. Jadi gua di sini nggak membutuhkan dia sama sekali. Yuk sini. Kok gitu? Kita kemana lagi nih? Kita masuk ke sana kah? Ini kemana lagi kita? Ke sana. Ya kan ke sana. Tapi sebelum itu gua ke sana ada apa itu ya? Masa kita buang ini lagi sih? Ya. Sini dulu. Coba kita lihat ada item apa aja di sini. Oke, ada leather, ada shelter, ada alkohol, ada apa lagi di sini? Enggak ada apa. Ada ini, ada shelter. Kita bisa upgrade pocket sama string. Kita update pocket aja kali ya. Iya, update pocket aja deh sama string. Kita butuhnya apa ya? Pocket ini aja deh, talinya deh. Nice. Not bad at all. Ini udah full teman-teman ternyata. Yuk, udah kan? Gak bisa lagi. Dah. Yuk sekarang kita ada kemana lagi sekarang teman-teman? Kemana guys? Gua bingung guys. Ini kan udah kesini. Apakah kita kesana? Serius apakah kita kesana? Nggak bisa, ini kita harus giniin tikusnya saudara-saudara. Sebentar, apinya nomor 8, tapi kita ya ini dulu deh. Gini. Yuk sing tum. Sepertinya tidak ada tikus lagi, saudara-saudara. Lucas, sepertinya tidak ada tikus lagi di sini. I understand. I'm with you. Let's go. Yes. Oh, my God. Is this real? Yes. My home. Is that the body over there? Apa no. Yang kita rasakan? Oh, Amicia, we can stop. Sesuai apa yang dirasakan sama si Amicia. No. I have to see. Kalau nggak salah ini tempat kaburnya deh, yang ibunya ditusuk di sini ya. Tuh kan masih ada pedangnya ya kayaknya tuh. Nggak ada deh, udah ditambal. Jadi ini adalah rumahnya Amicia, teman-teman. Udah seperti ini ya, oleh hama tikus. Kasian juga Amicia ya. Jadi ini adalah rumahnya Amicia. Kasihan gue ya sama Amicia. Ini ada mayat tapi is he your father? Oh. Ini ayahnya yang dibunuh oleh prajurit. Nah lo. Ini apa? Ini kemana? Kemana? Oh ini. Pakai apa?
pakai apa? Gue nggak tahu. Itu dia udah bisa, tikusnya sekarang udah bisa matiin api loh. Sue juga ya. Oh no. What the hell is that? Lucas. Oh. Pakai ini, pakai ini. Nggak bisa pakai apa, pakai apa? Pakai apa matiinnya, pakai apa? Oke teman-teman, jadi setelah gua pahamin apa yang dibicarakan oleh Amicia sama si Lucas ya, sempat tadi gua restart berulang kali dan gua pahamin apa bener-bener itu, ternyata tikusnya itu bisa dihancurin, yang muter itu kan bisa ngancurin api. Tapi kita juga bisa juga ngancurin itu tikus yang lagi muter pakai api diselepet gitu. Jadi langsung aja kita melanjutkan gamenya. Mana lagi? Ini dia. Mana? Ini. Lagi. Mana lagi? Oh. Ini. Lagi? Mana lagi? Wow. Is it over? I think so. Seperti itu. You saved our lives. We'll celebrate later. We need to get to the chamber. It's that window up there. You should take the torch. Oh, masuk ke sana. Tahan dulu. Kita mungkin butuh ini banyak. Kita butuh ini banyak pastinya. Yuk. Kita kemana? Lucas? Amicia, we can keep going. Don't worry, take the torch. I'll lead the way. Dari tadi. Yuk. Dari tadi aja gitu ya. Ih, ini apa? Oh, ini tadi ayahnya ya kayaknya ya. Yang dimakanin oleh tikus, saudara-saudara, ini ayahnya. Jadi kita nggak usah deh, langsung aja ke sana ya. Ini adalah tempatnya Amicia tadinya, teman-teman, saudara-saudara. Father, they took his body. Hilang. They took it from me. I should have buried him. I should have. I'm sorry. I'm so sorry, Amicia. Nggak bisa, teman-teman. Kasihan Amicianya. Gue juga sedih sih sebenarnya. Melihat ini kehidupannya Amicia kan hancur banget setelah keluarganya dibantai ya, bisa-bisan saudara-saudara. Ini ada apa? Oh, ada item di sini. Coba kita cari item dulu ya, coba yuk. Di sini mungkin nggak ada tikus lagi kayaknya, teman-teman. Nggak ada tikus lagi di sini saudara-saudara sepertinya, tapi di sini kayaknya nggak ada item lagi deh. Coba kita pojok-pojok ke sini dulu kan, kali aja ada item. Nggak ada item, jadi langsung aja yuk kita masuk ke sana. Gila, desanya lihat kan jadi horor saudara-saudara. Amicia, that body with no armor, it's one of our servants, but his body. Yes, the guards were eaten alive. He wasn't. Why? Oh, itu body. If only I knew. Great break. Its aftershocks continue to ripple through time. Oh, ini sarang tikusnya ya? Jadi ini bodinya ini nggak bisa digerogotin oleh tikus dan awet, teman-teman. Oke guys, jadi kita mungkin mengetahui apa yang terjadi, yang telah terjadi di sini guys. Tapi di sini kita mencari item dulu ya guys. Kita cari item dulu. Item is number one. Kita masuk ke sana kali ya. Coba kita kesini dulu deh. Item kita udah menipis nih guys, sepertinya kan. Ini ada item lagi. Oke. Ada epic sandwich. Ini ada lagi. Oh, ada kotak. Dah. Horor banget ya. Rumahnya horor banget loh. Oke, jadi di sini kita langsung masuk aja ke sana.
apa yang terjadi di dalam sini? Ah. Two. Yes. They're avoiding them. Siapa ini? What on earth is going on here? Oh, ini bibinya. Ingat gak yang di pintu masuk yang pertama kali Amicia datang ke rumahnya itu disambut oleh bibi, dan ini dia bibinya. Dan kita pertama kali main itu masuknya kalau nggak salah dari, iya dari sini nih. Nih, kita pertama masuk dari sini, masuknya ke sini terus teman-teman. Jadi kita masuknya sekarang dari sana, dari dapur kalau nggak salah. Ya, langsung aja kita ke atas yuk. Ke sana. Kita mungkin ke kamar ibunya untuk ngambil ramuan misinya kayaknya ya. Nah, kan masih ingat kan kalian kan, kita naik ke atas sini. Jadi ini udah hama tikusnya tuh udah masuk ke desa seperti ini jadinya. Hah? Ini nggak bisa naik lagi. Oh. Come, iya, I'll iya, get iya. You up. Naik, naik, naik. Yuk, naik. Nah, sepertinya kita sudah tidak akan melawan tikus lagi, teman-teman, saudara-saudara. Oh, jadi di sini udah rubuh ya tangganya ya. Oh, iya, udah rubuh tangganya. Sini. You can come now. I can't come. Sorry. Hah? Dia nggak bisa naik. Stay. Stay. Stay here. I'll be quick. I'll wait for you. Follow. It's all right. You can come. Ya. Yeah. Very well. Dia dulu. Yuk, Lukas kita maju. Lukas? Mana Lukas? Oke, okay, yuk. Mudah-mudahan kita di sini enggak ketemu tikus lagi guys ya. Waduh. Waduh, waduh, waduh. Wow, look out. They're all converging here. Dia bisa ke sini enggak ya? Waduh. Dia bisa ke sini enggak? Ini kemana kita ini? Ini kita kemana? Ini taruhannya enggak ada lampu di sini loh. Oh, kita ke sini. Oh, iya kita ke sini dulu. Sebentar nih, ada item banyak di sini, ada item ini, ada sulfur ini, kita pakai ini dulu deh. Oke, ini udah nggak bisa nih penuh, ini chloris ini dulu deh, lagi deh. Oke, alkohol kan ini ya nggak bisa ada penuh deh, langsung aja deh. Sini ada apa? Sebentar Lukas, tapi sebelum itu kita mau ke sini dulu. Lukas, those pots. Simple infusions, not strong enough. There must be others. Ya, Lukas, kamu bawa aja itu itemnya. Siapa tahu berguna. Kita kemana lagi nih, guys? Untungnya tikusnya nggak masuk loh. Soalnya kan ini nggak ada kayak penerangan gitu. Jadi dia berfokus ke sana langsung. Nggak masuk ke sini. Baguslah. Yuk. Ya memang mungkin alurnya atau storynya seperti ini kali ya. Emang settingannya seperti ini, kita nggak tahu karena ini ada bola. Ada bola di sini cuy. So. This is it. Ini apa? Cairan yes, apa ini? It's Hugo's room. Oh ini ruangan Hugo. Yuk. Nah ini dia adalah ruangan Hugo yang pertama kali kita datangi teman-teman di sini. There are other pots. Apa yang kita dapat di sini? Everything's like it was before. No, that's not it. Neither's this. Apa yang kita dapat di sini? No, Lucas. Or this. Why hasn't his room been touched? No, no, no. It's not here. Wah. Still no luck. No. These are normal standard potions. Your mother must have been working on a more complex elixir. There has to be something else, another place, another room. Not that I know. You can't just make an opus magnum like that. She must have a laboratory somewhere. I don't know. I don't see where. Laurentius, he built his laboratory away from prying eyes. Kita balik lagi ke tempat Dr. Laurentius, jauh banget itu. I never saw it.
Isn't there a place where she didn't want you to go? I don't know, some place she protected. The old Roman ruins. No, she didn't want me to go there. The Roman ruins? No. Yes, definitely an idea from an alchemist. Exactly where are they? The garden. No. Ah, apa lagi nih? Selanjutnya misinya. Lift the host keluar dari rumah sekarang. Tapi kita jangan keluar dari rumah dulu, saudara-saudara. Tikusnya udah masuk dong. Aduh nih, gua males banget sebenarnya berurusan sama si tikus-tikus ini. Tapi ya mau gimana lagi kan? Sulfurnya udah penuh di sini. Ini udah pada penuh item kita. Ini ada apa mengkilap-mengkilap di sini? Enggak ada. Ini tempat tidurnya Hugo, guys. Ini tempat tidurnya Hugo dan ini tempat bermainnya Hugo. Ini ada orang. Wah, keren orang. Ternyata cuman kayak itunya tikus. Ya, yuk kita ke sini. Have they gone? No, they're regrouping. You mean? Huh? Lucas? You can't stay here. Ini kemana? Oh, ada lagi? Nggak ada. To the right, come on. Yes, I'm coming. Yuk. Mana? I like the room. Mana? Oh ini dia. Thor. Yuk, sini. Nice sekali. Ada apa aja di sini? Ada alkohol dan sulfur. Banyak banget sini. Ini kemana lagi? Oh, ini ada sesuatu. Bisa dibuka? Enggak bisa. Ini kemana lagi kita? Oh, ke bawah sini. Yuk. Kita ke bawah sini. Mana Lukasnya? Lukas? Oh, Lukas yang ngikutin. Untung aja. Kalau Lukasnya ketinggalan, kita nggak tahu deh apa yang terjadi. Get to move on. They might come back. I'm scared out of my skin, Misia. I'm here with you, but we have to keep moving. Kita harus cepat bergerak. Salah. Itu kok nggak bisa seling di sini? Kok nggak bisa? Oh, kita padahal mau nyalain. Minggir, gue mau lewat. Ini alkoholnya banyak banget ya guys ya. Ini adalah tempat, gue kira tempat jahit. Ini di sini nggak ada apa-apa. Kita keluar ke sini lagi dong ternyata guys. Wah, kalian lihat. Worse than I thought. Everything is dead. Where are the baths? Over there, at the other end. Di mana? We have to get through that. But how? Ke ujung sana yang ada lampunya tuh yang merah-merah tuh. We'll get there. Find the medicine, Beatrice. Ke Beatrice Laboratory, yes. Kita ke Beatrice Laboratory, kita ke sini kali ya. Ini ada batu tapi kita nggak bisa. Ini penuh, ini nggak bisa full. Ini ada batu, ada alkohol, ada batu. Tadi kalau nggak salah deh, tadi batunya mana ya? Nggak ada batu kan udah. Oh, ini batunya di sini. Nice. Di sini ada sesuatu. A flower. Ada bunga. Flower is sinful, I think. Hugo wouldn't have wanted us to leave it here. Iya, Hugo kan nggak ada di sini, jadi kita nggak bisa nyuruh Hugo untuk mengambil itu bunganya. Amicia, ayo langsung kita keep moving. Ini adalah tempatnya kita melarikan diri dari para penjaga. Kan tadinya kita kesana tuh. Kita kemana terusnya? Kita kemana ini? Kita kemana? Kesana kah? Terus? Abis itu?
ke mana lagi? Ke itu ada apa sih? Kok nggak ada? Bentar kan, tentukan berarti. Yuk. Come on, go. Ayo. Come on, kemana lagi nih? Kemana lagi? Don't miss. Thanks for the help. Yuk. Itu lari ke sana. Ngelag banget. It's all right. Oke, selamat. Look at them. Like a river. Ini apa? It's the only way to get to the box. Sebentar. Wait, the car. Sebentar. We can relight the fire and push it. No, I'll light it and you push it. What? All by myself. You saw what happened earlier. You think they're just going to let us pass like that? All right. But get your ammunition ready, because we haven't done all this for nothing. Sebentar deh. Itu kalau nggak salah ada rumah-rumahan, tapi kita bisa lewat sana nggak? Ini kita butuh stick, tapi nggak ada stick kah di sini? Stick itu? Kayaknya nggak ada apa-apa ya. Coba ya Lukas di diam dulu sini Lukas. Wait for me here. Understood. Yes, coba kita lihat dulu ke sana ada apa. Nggak bisa teman-teman. Coba ke sini. Nggak usah kan? Itu ada. Ada obor kayaknya, ada obor pasti di situ. Ini ada sebuah senter kayaknya. Apa ini? Oh, bisa nih. Nice. Nah, terus apa yang akan kita lakukan sekarang? Kan itu udah kebakar tuh. Kita pakai ini masa? Nggak bisa dong. Coba kita pakai 4 deh. Coba ya, kita kesini ya. Yuk. Nggak ada dong. Riskan banget kita mau kesana tuh, nggak bisa tuh teman-teman. Kalau 2, buang-buang item dong, nggak usah deh. Biar nih kali ada nggak ada apa-apaan di situ kali. Follow. Come on, it's all right. Yuk. I'm following. Come on Lucas, let's go. Come on Lucas, let's go. Yuk. Lucas, maju. Maju Lucas. Come on, make an effort. Lucasnya sendirian dorong ginian. Gue merinding loh, tempat kayak gini loh. Serem tempat kayak gini tuh. Tikus semua kan, dan kita Ada lagi. Mana? Oh ini dia. Ada lagi? Mana lagi? Oh, banyak banget. Mana lagi? Ini dia. Nice. Mana lagi? Ini tikus semua loh, panik gua. No. Ayo Lukas, cepat.
but I'm the one with the sling. So calm down and push. Cepat, Lukas, ayo. Kenyang gua ngeliat tikus kayak gini. Aduh. Mana? Mana ke dia? Mana lagi? Itu dia. Lagi. We're getting close. Keep going. Mana lagi? I'm doing everything I can. Mana lagi? The light over there. Oh, mana lagi? Mana? I've been thinking. Ini dia. Ada lagi? What, Lucas? All these. Gak ada. Oh, mana lagi? Mana? Ini. Ada dua. Ada lagi. Gua bakal palanya Lukas, boleh enggak? Gua keselamatan itu selama-lama. Gua mau ngebagel palanya Lukas. Udah. Udah, kemana lagi nih? Akhirnya kita sudah. Thank you, Lucas. You see, you're pretty tough. What, teman-teman? Yes, I don't think I'll ever walk again. Yes. Oh, come on. Capean, Lucas. Maklum sih. You don't want to miss it, do you? Oh no. Come on. Let's go. Okay, jadi di sini kita Finn Medicine Distress Laboratory. Okay, jadi di sini temukan laboratorium Beatrice. Jadi kita di sini stop terlebih dahulu, teman-teman. Gila, itu tikusnya gede. Dia kecil sih, cuman dia membentuk lingkaran gitu sehingga gede, dia bisa madamin api. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi ngeri juga ya. Gua ngeliat tikus-tikusnya jijik juga sih. Ya, jadi cukup teman-teman untuk video kali ini, yaitu game Blacktail Innocence. Jadi di sini si Amicia dan si Lucas ini berkelana kembali ke rumahnya Amicia, teman-teman. Jadi di sini si Amicia dan Lucas ini tujuan utamanya adalah mencari sebuah ramuan yang untuk mengobati si Hugo lagi. Ternyata ramuan yang ada di bukunya laboratorium itu dia nggak terlalu manjur buat Hugo. Jadi di sini si Lucas membutuhkan kayak ramuan lagi untuk mencampurkan, ya mungkin mencampurkan oleh apa yang resepnya tuh yang di buku itu ditulis di situ, dicampur nanti jadi sebuah obat yang manjur untuk Hugo mungkin. Nah, jadi di sini kita adalah misinya yaitu Finn Beatrice Laboratory. Jadi ya kurang lebih seperti inilah. Mereka hanya berdua aja kembali ke tempat tinggal desanya Amicia. Jadi cukup sekian untuk video kali ini, teman-teman. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, teman-teman, yang sudah menyaksikan perjalanan Amicia dan si Lucas ini. Terima kasih, dan jika kalian menyukai video kali ini, silahkan like, komen, dan share. Bagikan ke teman-teman kalian semua. Ini adalah game Blacktail Innocence. Jadi kalau nggak salah artinya penyakit yang tidak bersalah. Ya teman-teman, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk subscribe, untuk dukung terus channel ini, untuk upload video-video menarik lainnya. Bro, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Kita akan bertemu lagi di next video. See you. Thank you.